Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Effi Sahrudin dalam segmen ulasan bersama Mak Zomai. Hari kita ada ulasan untuk peranti cilik tetapi berkuasa Samsung Galaxy S10e. Jadi S10e ini ialah peranti yang terkecil di dalam keluarga S10. Jika anda mahu lihat perbezaan, ini adalah S10e dengan S10. Manakala yang ini pula S10e dengan S10 Plus. Iaitu skrin sebesar hanya 5.8 inci tetapi masih lagi menggunakan teknologi Dynamic AMOLED. Resolusi dihadkan hanya pada Full HD Plus, tiada Quad HD Plus, tetapi masih lagi ada HDR10 Plus, masih lagi mempunyai warna yang cantik seperti yang dilihat sekarang, dan juga paling penting sekali, peranti ini masih lagi mempunyai spesifikasi yang hampir sama dengan dua abang besarnya. Saya katakan sama kerana masih lagi menggunakan proses Exynos 9820, RAM 6GB kurang 2GB jika dibandingkan dengan dua peranti yang saya cakap tadi. Storan di Malaysia hanya dihadkan sehingga 128GB, tetapi anda boleh menambahnya dengan menggunakan microSD sehingga 512GB. Satu lagi perbezaan paling ketara sudah pastinya adalah terletak daripada bateri. Bateri adalah lebih kecil iaitu 3100mAh sahaja. Jika bandingkan dengan S10 Plus, 4100. Jadi dengan saiz perubahan yang agak ketara ini, bateri dikurangkan sehingga 1000mAh. Tetapi pada waktu yang sama, jika anda lihat kamera, kamera tidak ada sistem 3 kamera seperti anda boleh lihat pada S10 dan S10 Plus, di mana tidak ada sistem telefoto zoom optical sehingga 2 kali sebesar 12MP. Sebaliknya digantikan hanya ada sebuah kamera 12MP untuk sudut lebar biasa dan satu lagi lensa 16MP untuk sudut lensa ultra sudut lebar. Jadi bergerak ke hadapan pula, hanya ada satu saja kamera, tidak seperti pada S10 Plus, iaitu satu kamera swafoto sebesar 10MP. Tetapi kemampuan kamera masih sama, boleh mengambil video sehingga 4K 60 dan juga kamera hadapan boleh mengambil video 4K dan juga pada masa yang sama boleh merakam gambar dalam mod HDR. Bercakap pasal skrin saya cakap tadi, walaupun mempunyai skrin Dynamic AMOLED pada masa yang sama, tetapi satu fungsi yang saya rasakan unik ada pada S10 dan S10 Plus yang tak ada pada S10e ialah pengimbas cap jari dalam skrin. Sebaliknya, pengimbas cap jari diletakkan pada bahagian kanan, pada bahagian sisi, ianya terbina pada butang kuasa dan pada bahagian kiri masih lagi mempunyai dua butang fizikal untuk Bixby dan juga untuk mengawal kelajuan suara. Pada bahagian bawah ada lagi satu USB Type-C untuk pengecasan. Masih lagi ada bicu audio 3.5mm dan pembesar suara fizikal pada bahagian bawah dan bahagian atas. Jadi, dengan adanya sistem stereo ini, S10e seperti abang besarnya menyokong audio Dolby Atmos bagi mereka yang ingin menikmati kualiti audio yang terbaik pada sebuah peranti pintar. S10e masih lagi menggunakan Android 9.0 Pie dengan pelancar Samsung One UI. Jika anda lihat ulasan S10 Plus saya sebelum ini, saya katakan One UI ini direka khusus untuk peranti besar tapi masih lagi digunakan dengan sebelah tangan dengan mudah. Jadi walaupun skrin 5.8 inci ini kecil dan sebenarnya memudahkan anda untuk mengakses ke semua bahagian skrin, dengan adanya One UI, ianya menjadikannya lebih mudah lagi kerana ianya semakin dioptimumkan lagi untuk sebuah peranti yang kecil. Jadi masalah biasa seperti pelbagai kawasan pada skrin tak boleh diakses, sekali lagi boleh diakses dengan lebih pantas dan mudah. Sebagai lagi, yang saya rasakan unik yang hanya ada pada S10e ialah di mana saya boleh menurunkan talam notifikasi pada peranti ini dengan menggunakan bahagian pengimbas cap jari pada bahagian sisi ini. Jadi, ini adalah fungsi yang saya temui pada Note 9 sebelum ini, pada S9. Cuma lokasinya dulu pada bahagian belakang, kini diubah pada bahagian kanan peranti. Seperti saya katakan pada awal tadi, bateri pada S10e ini adalah agak kecil, 3100mAh sahaja. Jadi tidak mengejutkan, prestasi bateri yang ada pada peranti ini adalah jauh lebih teruk jika dibandingkan dengan S10 Plus. Jika S10 Plus boleh bertahan hampir sepanjang hari 24 jam dengan SOT menjejaki 8 jam, pada peranti ini ia tidak boleh berlaku. Padahal dalam penggunaan saya setakat ini, saya dapati jika saya dapat 16 jam, itu adalah sesuatu yang saya rasakan seperti bonus. Tetapi saya ada purata sekitar 13 ataupun 14 jam. SOT pula hanya sekitar 5 jam. Jadi anda lihat ada kekurangan sekitar 3 jam dari segi SOT yang optimum sekali ada peranti ini. Ini adalah kekurangan yang paling ketara pada S10e kerana ketahanan bateri bukanlah kekuatannya jika dibandingkan dengan peranti lain yang ada di dalam keluarga S10. Tapi jangan risau kerana peranti ini masih lagi menyokong sistem pengecasan pantas 18W yang membolehkannya dicas daripada sifar kepada 100 dalam masa 97 minit sahaja. Ini bukan yang terpantas tetapi pada waktu yang sama ianya bukan juga yang paling lambat di pasaran sekarang. Pada waktu yang sama, jika saya boleh sentuh di sini, ianya masih lagi menyokong pengecasan nirwaya seperti dua peranti yang ada depan saya sekarang ini dan masih lagi punya sistem power share yang membolehkannya mengecas aksesori lain
pada bahagian belakang dengan meletakkannya di bahagian ini. Jadi ada orang bertanya pada saya, adakah ketiadaan sistem zoom optical akan dirasai jika anda menggunakan S10e? Ikhlas saya katakan, saya bukan orang yang selalu melakukan aktiviti zoom, jadi ketiadaannya tidak saya rasai. Malahan saya merasakan bahawa lensa sudut ultra lebar adalah lebih penting dan lebih banyak kegunaannya dalam penggunaan seharian. Jadi kerana sensor yang digunakan pada S10e ini sama seperti ditemui pada S10 Plus dan juga S10, tidak mengejutkan, kualiti gambar yang mampu diambil oleh S10e adalah sama. Saya katakan sama kerana penghasilan warna yang lebih sama dengan objek yang diambil. Ia mampu menghalau masalah silau yang kita lihat pada banyak peranti sebelum ini, di mana jika ada sumber cahaya yang terang, saya ambil gambar, objek tersebut tidak hilang dia punya detail, masih lagi melihat kesemua keperincian yang ada pada gambar. Pada waktu yang sama, walaupun bersaiz kecil, masih lagi boleh merakam video pada resolusi 4K 60 frame per second, yang saya rasakan adalah unik kerana tidak ada banyak peranti bersaiz 5.8 inci seperti ini dan juga peranti yang berkuasa ditawarkan dalam saiz begini. Jadi, tidak melampau saya katakan, S10e ini sekarang ialah peranti yang mengambil ruang yang ditinggalkan oleh Sony Xperia yang tidak lagi menjual peranti kompak mereka di pasaran Malaysia sejak akhir-akhir ini. Jadi, ini saya rasakan ialah raja peranti bersaiz kompak di Malaysia sekarang untuk sekarang dan juga tahun 2019, kerana tidak ada, saya tahu saya, peranti bersaiz seperti ini ditawarkan di Malaysia dalam masa yang terdekat. Jadi, adakah Samsung Galaxy S10e sebuah peranti yang berbaloi untuk anda miliki? Saya rasa jawapan itu ialah ya. Jika anda lihat, peranti ini bersaiz kecil dan amat mudah digunakan dengan sebelah tangan. Dan banyak orang saya rasakan mencari peranti yang bersaiz kecil kerana anda lihat sekarang peranti banyak bersaiz 6.4 inci, 6.7 inci pun dah ada dan ianya agak sukar untuk dipegang. Dengan S10e ini, ia mengembalikan zaman di mana peranti bersaiz lebih, orang katakan lebih masuk akal dan lebih mesra kepada pengguna. Pada waktu yang sama, walaupun ianya mempunyai spesifikasi yang hampir setanding dengan peranti mercu yang dijual di Malaysia sekarang, harganya itu RM2699 adalah harga yang boleh dikatakan mampu milik. Ia bersaing secara langsung dengan iPhone XR dan juga Huawei P30 yang juga baru dimasukkan di pasaran. Jadi, dengan harga RM2699 ini, sebuah peranti yang berkuasa, sebuah peranti mercu dengan kesemua fungsi-fungsi hebat yang biasanya ditemui pada peranti mercu yang lebih mahal, boleh dibeli pada harga di bawah RM3,000. Tidak terdapat masalah untuk mengatakan ini adalah peranti compact mercu yang terbaik di pasaran pada waktu ini dan besar kemungkinan juga terbaik untuk tahun 2019 kerana apabila saya melihat pelbagai penawaran yang akan dilakukan oleh pengeluar lain, tidak ada peranti yang setanding dengan S10e pada waktu ini. Kekurangan hanyalah terletak pada bateri kerana ianya tidak bertahan lama dan pada waktu yang sama, jika anda seorang penggemar fotografi yang banyak melakukan zoom, ketiadaan sistem kamera zoom ini mungkin menyebabkan ianya kurang berminat, kurang menarik untuk anda. Tapi bagi saya, lensa sudut ultra lebar adalah lebih berfungsi dan pada waktu yang sama, ianya mempunyai hampir fungsi yang setanding dengan S10 dan juga S10 Plus pada harga yang jauh lebih mampu milik. Jadi sekian saja untuk waktu ini daripada saya, Effie Saharudin. Jika anda sukakan video pada kami, sila langgan di channel kami di YouTube. Jumpa anda di ulasan-ulasan seterusnya. Selamat tinggal.